kemarin kan Ivy, Hipdeck sama X2O XD 05 basic udah ya. Nah, ini sekarang emot bahas satu lagi dah. X2O XP 2 Pro. Perasaan ya, sekarang musim hujan ya. Ngapa jadi kayak musim M Duck. Dikirimin sama si CSI John atau PT KC. Dijual seharga, ada link di bawah. Cekidot langsung dah. Kayak biasa ya, beli di link yang emot serta akan itu ngebantu emot bener dah. Walau tetep cek kantong dulu dan awas keracunan. Wabil khusus sama yang ini dah ya. Produk kualitinya gimana, build kualitinya Bang Empo? Di selera emot ini keren banget ya. Ngapa dia ini kan industrial ya, kaku-kaku gitu ya, abu-abu lagi. Tapi dipakein glass temper 2,5 round di atas sama di bawahnya. Wadaw, ini udah keren banget. Logonya bahkan ditenggelamin di bawah kaca. Jadi kesannya tuh keren banget. Terus warnanya chrome gitu logonya ya. Jadi bakal bikin kelap-kelip tampan. Auto eyegasm emot dah kalau udah kayak gini. Udah gitu ya, dia ini solidin bener. Berat banget. Lebih berat bahkan dari X2O XD 05 basic dan IVI hip deck. SP2 Pro ini ya, menurut emot ya, gabungannya si X2 XD 05 basic sama IVI hip deck kalau bicara build quality ya. Terus kalau digoyang gimana? Kan kalau ada yang digoyang tuh kletak-kletak ya, kayak kalang rombeng. Nah, kalau ini digoyang ya, perasaan tuh kayak ngegoyang MBT. Tahu gak MBT? Main Battle Tank. Nah, kayak gitulah rasanya kira-kira perasaan kita. Lanjut aja, potensiometernya berwarna merah lagi ya Bang Empo. Ada LED warna hijau, nanti kalau dinyalain ya, ada warna biru, ada pink, berubah sesuai input, karena inputnya ada banyak nih. Sebelahnya ya, colokan line in, ya, jack 3,5. Nah, ini yang bikin emot auto happy. Jadi bisa stuck langsung pakai line out dari DAP kita. Nah, di bawahnya nih ya, pantat emang nggak semontok IV hip deck, apalagi X2 XT 05 basic yang bahenol itu pantatnya. Dia cuma ada 2 colokan type C buat line in ya, via type C sama buat ngecas doang. Walau dia nggak berpantat montok, tapi body dia langsing ya Bang Empo. Lihat sampingnya dah, wadaw ya, ada banyak tombol yang super solid kalau dipegang. Pertama ya, tombol input buat gonta-ganti itu input ya, jadi input jack, input type C, sama satu lagi ntar jagoan mah belakang ya. Ini yang keren banget menurut emot ya, di fitur yang input yang ketiga ini. Terus balik lagi ke body ya, ada slider gain, low dan high doang nih, nggak kayak X2 XD 05 basic ya yang 3 kali. Dia cuman low sama high, sama tombol play and pause. Nah, sayangnya tombol play and pause ini nggak ada tombol forward sama back ya. Ya wajar lah ya, udah dikasih juga udah seneng emot mah. Keren lah tombol playnya, berfungsi aktif di Spotify, player musik atau film ya, sama YouTube. Tombol play and pause ini jalan lah bagian po. Keren X2O, baik bener emang dah kalau X2O. Ketinggalan satu lagi nih ya, bawahnya nih, ini nih ya, mic abang Enpo. Jadi pas lagi jalan itu handphone kita di kantong atau di tas ya, terus ada telepon ya, itu kita bisa jadiin X2O XD 05 basic ini sebagai mic abang Enpo. Nah, ini suara sampel dari mic-nya. Tes 1-3, ini adalah suara dari X2O XP 02 Pro. Bicara file ya, dia bisa mainin PCM, DSD sama DXD. Ya, terus Bluetooth-nya dia bisa SBC, AAC, aptX, aptX 2, aptX HD dan LDAC. Baterai diklaim sampai 8 jam buat Bluetooth dan 10 kalau buat kabel-kabelan. Dah gitu ya. Tahu gak yang keren lagi apaan? Nah, ini yang tadi emot bilang ya, killer fitur banget ini kalau suaranya keren. Bluetooth-nya ya Bang Empo, keren banget menurut emot ini ya. Ngapa? Karena dengan fitur di atas ya, Lightning ya, dan ini ditambah lagi bisa Bluetooth abang Enpo, ini menurut emot sudah keren banget. Nah, ngomongin cakep ya, udah ya, sekarang kita ngomongin sedikit kurangnya. Pertama ya, desain ya, karena dia kaca yang keren banget. Tapi kalau abang Enpo orang yang gak apik ya, bakal baret, kan jadi dekil dah. Terus kedua ya, yang emot bingung ya, ini bingung banget emot, serius ya. Dan dia ini X2 nih, ada apa ini ya? Kagak ada fitur bass boost-nya Bang Enpo ya. Ini apa X2 menyampingkan dominasi eksistensi masyarakat basset ya? Nggak tahu udah ya. Dah ya, kita lanjut ke dalam, kita dapat apaan aja.
Yang pertama unitnya lah pasti. Terus yang kedua type C buat charger, jadi kabel panjang. Terus yang ketiga kita dapat M2M 3,5. Kabel type C itu type C untuk connect DAC ke HP kita. Dah gitu only, sama perkitapan dah yang terakhir mah. Bicara sound quality ya, ini nanti ada dua nih teknisnya ya. Yang pertama coba pakai non bluetooth, jadi pakai lightin type C dan M2M. Terus yang kedua emot pakai bluetooth. Nah bicara sound quality, jujur ya, untuk yang lightin via kabel suaranya itu enak banget ya, dia lebih ke netral ya, lebih ke netral kalau kabel, dengan detail yang lumayan baik. Kemungkinan dia akan sedikit lebih bright dibandingkan X-Duo XD05 Basic yang lebih netral, in my opinion. Terus nanti setelah itu emot coba via bluetooth. Oke, sip. Yang pertama emot coba pakai Teen Hi-Fi P1 yang berat dan sombong. Gimana perubahannya ya? Berubah detail lah Bang Empo. Jadi kan kalau pas pakai HP ini kan si Teen Hi-Fi P1 ini kan powernya kurang banget ya, nggak maksimal banget dah. Nah via X-Duo XP2 Pro ini berubah banget Abang Enpo. Suaranya ya netral, terus juga di detail, bin bright, terus stagingnya juga semakin baik. Lebarnya tuh baik ya, ke depan dan ke belakang itu baik menurut Emot. Separasi instrumennya juga semakin baik daripada kita nggak pakai X-Duo XP02 Pro ya. Terus kita cobain pakai Teen Hi-Fi ini pakai bluetooth. Nah ya via bluetoothnya power sih oke, emot akuin powernya oke. Hanya menurut emot ada yang nggak keluar, nggak semaksimal via kabel lah Bang Enpo, terutama di midnya ya. Jadi confirm via kabel jauh lebih baik daripada bluetooth di Teen Hi-Fi P1 ini, in my opinion. Tapi emot nggak bilang jelek ya. Terus kita pakai Audis LCD One yang musikal dan nikmatun. Yang pertama ya, kita coba pakai kabel. Berasa transparan banget itu frekuensi ya. Enak banget. Arahnya tetap netral ke warm. Terus udah gitu improvement di teknikalnya itu gak main-main lah Bang Enpo. Dari staging, separasi, imaging itu top banget dibandingkan kan Audis ini menggunakan player only ya. Terus kita coba pakai bluetoothnya ya. Yang pertama ya, 40% aja dia udah nyanyi. Tapi lagi-lagi suara tidak senikmatun via kabel di bluetooth ini. Dan lagi-lagi ada yang aneh di bagian midnya ya. Mid nggak maksimal menurut emot ya. Jadi tetap lagi-lagi di bluetooth si Audis ini kurang maksimal dibandingkan perkabelan. Tapi ingat emot nggak bilang bluetooth ini suaranya nggak enak, hanya lebih baik dibandingkan via kabel. Dan ingat X-Duo ini fungsi sebagai amp dan DAC, artinya fungsi itu berfungsi banget baik kabel maupun bluetooth. Dia nambahin power Abang Enpo dibandingkan tanpa X-Duo. Hanya suara bluetooth itu kurang menurut emot dibandingkan kabelnya, in my opinion. Buat main game ya, gimana nih main game? Pertama ya nyaman banget karena dia kan nggak ada jacknya tuh sekarang. Terus jadi berasa main pakai TWS dah. Nah gimana akurasinya? Otomatis cakep lah Abang Enpo. Kan dia melar stagingnya. Jadi berasa banget jarak musuh ya dibanding nggak pakai XP2 Pro. Tapi ya kita bicara delay nih. Gimana dah? Emang takuin masih ada delay emang Abang Enpo? Masih ada delay. Tapi secuil banget ya. Kemungkinan 1 detik aja nggak nyampe Abang Enpo. Jadi menurut emot ini masih bisa dimainin ya, bahkan emot suka dan nggak ada masalah. Nggak tahu Abang Enpo, yang jelas masih ada delay, tapi imunnya emot nggak ngeganggu dah, in my opinion. Konklusinya beli kagak nih Abang Enpo? Always dan always dan always deh, cek kantong dulu dan jangan pernah keracunan. Udah nggak zaman keracunan hari ini ya. Tapi seperti yang emot bilang ya, kalau bicara ampli portable, kita ini wajib punya 1 biji buat backup audio power management dan lain-lain sampai begaya.com dah ya. Kayak powerbank HP dah ya buat audio loper kalau bicara ampli mah. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan dompet tentunya, pilih yang mana aja terserah. Nah bicara X2 XP02 Pro ini ya, cakep deh build quality-nya, no argue. Terus main PUBG juga masih oke, nggak pakai banget ya, oke aja deh. Tapi juga jauh dari jelek, apalagi jelek banget. Karena delay-nya ini menurut emot masih tolerable banget ya.
hanya kayak yang emot sebut di atas ya, ada yang kurang dari bus. Bus Bluetooth-nya kurang keluar dibandingkan via kabel. Jadi kabelnya ini enggak ada masalah. Oke, kita adu ya. Dia adu sama X2 SD05 Basic dah. Berasa hampir mirip seperti yang emot bilang di atas bicara suaranya. Berasa X2 XD05 Basic sedikit lebih baik di powernya. Dia 2 kali lebih besar dibandingkan si XP2 Pro. Bicara teknikal juga ada perbedaan, yang bicara kuantitasnya itu perbedaannya nggak signifikan menurut emot ya. Jadi seperti separasi, imaging dan staging dibandingkan keduanya. Artinya X2 SD05 lebih baik dibandingkan XP2 Pro, tapi nggak signifikan. Namun gitu, X2 XD05 Basic berasa lebih baik di input yang lebih banyak, sedang XP2 Pro Bluetooth-nya itu menang banget dah. Jadi keduanya hampir mirip di suara, tapi beda di fitur. Tergantung kitanya dan tergantung kebutuhannya deh. In my opinion. Deh, gitu aja ya. Abang handphone kalian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Always jadiin second opinion aja. Tetap keren, tetap santai. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye!